Sejarawan John M. Kuller menulis, Taoisme adalah filosofi Tiongkok yang dikaitkan dengan Lao Tzu 500 sebelum Masehi, yang berkembang dari agama rakyat, terutama di daerah pedesaan Tiongkok, dan menjadi agama resmi negara di bawah dinasti Tang. Oleh karena itu, Taoisme adalah filsafat dan agama. Agama ini menekankan untuk melakukan apapun secara alami dan mengikuti arus sesuai dengan Tao, kekuatan kosmik yang mengalir melalui semua hal untuk mengikat dan melepaskannya. Filsafat tumbuh dari ketaatan pada alam, dan agama berkembang dari kepercayaan pada keseimbangan kosmik yang dipelihara dan diatur oleh Tao. Tidak termasuk praktik seperti leluhur dan pemujaan roh, tetapi kedua prinsip ini diamati oleh banyak penganut Tao saat ini dan telah berlangsung selama berabad-abad. Taoisme memberikan pengaruh besar selama dinasti Tang dan Kaisar Xuanzong menetapkannya sebagai agama nasional Tiongkok. Dia mengamanatkan bahwa orang yang menyimpan tulisan Tao di rumah mereka. Kendati dinasti Tang menurun dan digantikan oleh Konfusianisme dan Buddhisme, Tao masih dipraktikkan di seluruh Tiongkok dan negara-negara lain hingga saat ini. Sejarawan Sima Xian menceritakan kisah Lao Tzu, seorang kurator di perpustakaan kerajaan di negara bagian Chu, yang merupakan seorang filsuf. Lao Tzu percaya pada keselarasan segala sesuatu dan bahwa orang dapat hidup bersama dengan mudah jika mereka hanya mempertimbangkan perasaan satu sama lain sesekali dan menyadari bahwa kepentingan diri mereka tidak selalu menjadi kepentingan orang lain. Lao Tzu menjadi tidak sabar dengan orang-orang dan dengan korupsi yang dia lihat di pemerintahan, yang menyebabkan orang-orang begitu menderita dan sengsara. Dia sangat frustasi dengan ketidakmampuannya untuk mengubah perilaku orang, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke pengasingan. Saat dia meninggalkan Tiongkok melalui celah barat, penjaga gerbang Yinshi menghentikannya karena dia mengenalinya sebagai seorang filsuf. Yinshi meminta Lao Tzu untuk menulis buku untuknya sebelum dia meninggalkan peradaban selamanya, dan Lao Tzu pun setuju. Dia duduk di atas batu di samping penjaga gerbang dan menulis Tao Te Ching atau Kitab Jalan. Dia berhenti menulis ketika dia merasa telah selesai, menyerahkan buku itu kepada Yin Shi dan berjalan melewati celah barat untuk menghilang ke dalam kabut di baliknya. Sima Xian tidak melanjutkan cerita setelah ini, tetapi mungkin Yin Shi akan menyalin dan menyebarkan Tao Te Ching. Tao Te Ching. Buku Tao Te Ching bukan kitab suci dengan bentuk apapun. Ini adalah buku puisi
yang menyajikan cara sederhana mengikuti Tauhid dan menjalani hidup damai dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia. Sebuah syair tipikal menyarankan, menghasilkan dan kosongkan, dan jadilah penuh, dan luruskan, untuk mengarahkan pembaca ke cara hidup yang lebih sederhana. Alih-alih berjuang melawan kehidupan dan orang lain, seseorang dapat menyerah pada keadaan dan membiarkan hal-hal yang tidak terlalu penting pergi. Alih-alih bersikeras bahwa seseorang benar sepanjang waktu, seseorang dapat mengosongkan diri dari kebanggaan semacam itu dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Alih-alih berpegang teguh pada pola kepercayaan lama dan bergantung pada masa lalu, seseorang dapat bersandar pada ide-ide baru dan cara hidup baru. Tao Te Ching kemungkinan besar tidak ditulis oleh Lao Tzu di jalur barat dan mungkin tidak ditulis oleh dia sama sekali. Lao Tzu mungkin tidak pernah ada, dan Tao Te Ching adalah kompilasi dari ucapan-ucapan yang ditulis oleh juru tulis yang tidak dikenal. Apakah asal-usul buku dan sistem kepercayaan berasal dari seorang pria bernama Lao Tzu? Tao Te Ching adalah upaya untuk mengingatkan orang-orang bahwa mereka terhubung ke orang lain dan bumi, dan bahwa semua orang bisa hidup bersama secara damai jika orang tersebut memperhatikan bagaimana pikiran dan tindakan mereka mempengaruhi diri mereka sendiri, orang lain, dan bumi. Pikiran Yin Yang. Alasan yang baik untuk percaya bahwa Lao Tzu bukanlah penulis Tao Te Ching adalah bahwa filosofi inti Taoisme tumbuh dari kelas petani selama dinasti Shang, jauh sebelum cerita Lao Tzu. Selama era Shang, praktik ramalan menjadi lebih populer melalui pembacaan tulang naga yang akan memberitahukan masa depan seseorang. Membaca tulang naga mengarah ke teks tertulis yang disebut I Ching, Kitab Perubahan, yang merupakan buku yang masih tersedia saat ini, memberikan pembaca interpretasi untuk heksagram tertentu yang konon menceritakan masa depan. Seseorang akan mengajukan pertanyaan dan kemudian melemparkan segenggam batang yero ke permukaan yang datar seperti meja, dan I Ching akan diminta jawaban atas pertanyaan orang tersebut. Heksagram ini terdiri dari 6 garis putus-putus atau disebut dengan garis yang, dan 6 garis sambung atau yin. Ketika seseorang melihat pola yang dibuat oleh tongkat yero ketika dilempar dan berkonsultasi dengan heksagram dalam buku, mereka akan mendapatkan jawabannya. Garis putus-putus dan tidak terputus, yin dan yang, keduanya diperlukan untuk jawaban itu, karena prinsip yin dan yang diperlukan untuk kehidupan. Pemikiran yin yang dimulai sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan tentang asal-usul alam semesta.
Menurut pemikiran Yin Yang, alam semesta muncul sebagai hasil interaksi antara dua kekuatan, Yin dan Yang, primordial yang berlawanan. Karena hal-hal dialami sebagai perubahan, sebagai proses yang muncul dan menghilang dari keberadaan, mereka harus memiliki Yang atau keberadaan dan Yin atau kekurangan. Dalam dunia perubahan, hal-hal yang membentuk alam hanya bisa ada jika ada Yang dan Yin. Tanpa Yang, sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Tanpa Yin, tidak ada yang bisa hilang dari keberadaan. Meskipun Taoisme dan Tao Te Ching pada awalnya tidak terkait dengan simbol yang dikenal sebagai Yin dan Yang, keduanya muncul karena filosofi Taoisme mewujudkan prinsip Yin dan Yang dan pemikiran Yin dan Yang. Hidup seharusnya dijalani dengan seimbang, seperti yang diungkapkan oleh simbol Yin dan Yang. Yin Yang adalah simbol keseimbangan, gelap atau terang, pasif atau agresif, perempuan atau laki-laki, semuanya kecuali yang baik dan yang jahat, hidup dan mati, karena alam tidak mengenal sesuatu sebagai baik atau jahat, dan alam tidak mengenal suatu perbedaan antara kehidupan dan non-kehidupan. Semuanya selaras di alam, dan Taoisme mencoba mendorong orang untuk menerima dan menjalani harmoni semacam itu juga. Teks Tiongkok lainnya yang berkaitan dengan Taoisme adalah Chaung Yu dan Daozang dari dinasti Tang dan dinasti Sung yang disusun pada akhir dinasti Ming. Semua teks ini didasarkan pada jenis pengamatan yang sama terhadap alam dan keyakinan bahwa manusia pada dasarnya baik dan hanya membutuhkan pengingat sifat batin mereka untuk menegakkan kebajikan atas kejahatan. Tidak ada orang jahat menurut prinsip Tao, hanya orang yang berperilaku buruk. Dengan pendidikan dan bimbingan yang tepat untuk memahami cara kerja alam semesta, siapapun bisa menjadi orang baik yang hidup selaras dengan bumi dan dengan orang lain. Menurut kepercayaan ini, ajaran Tao sesuai dengan alam, sedangkan perlawanan terhadap Tao tidak wajar dan menimbulkan gesekan. Cara terbaik bagi seseorang untuk hidup menurut Taoisme adalah tunduk pada apapun yang dibawa kehidupan dan bersikap fleksibel. Jika seseorang beradaptasi dengan perubahan dalam hidup dengan mudah, orang itu akan bahagia. Jika seseorang menolak perubahan dalam hidup, orang itu akan tidak bahagia. Tujuan akhir seseorang adalah untuk hidup damai dengan jalan Tao dan mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup harus diterima sebagai bagian dari kekuatan abadi yang mengikat dan bergerak melalui segala sesuatu. Filosofi ini berhubungan erat dengan logos para Romawi Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius.
Mereka mengklaim logos adalah kekuatan akal dan bahwa tidak ada yang terjadi menurut logos yang buruk. Hanya interpretasi orang tentang apa yang terjadi membuat keadaan itu tampak buruk. Taoisme mengklaim hal yang sama. Tidak ada yang buruk dalam dirinya sendiri. Hanya kepentingan diri kita yang membuat kita berpikir bahwa beberapa peristiwa dalam hidup itu buruk dan yang lain baik. Sebenarnya semua hal terjadi sesuai dengan aliran Tao. Dan karena Tao itu alami, semua hal adalah alami. Tidak seperti Buddhisme. Taoisme muncul dari pengamatan dan kepercayaan orang-orang Cina. Prinsip-prinsip Taoisme sangat mempengaruhi budaya Tiongkok karena berasal dari masyarakat itu sendiri dan merupakan ekspresi alam dari cara orang Tionghoa memahami alam semesta. Konsep pentingnya keseimbangan yang harmonis sangat cocok dengan filosofi Konfusianisme yang sama. Taoisme dan Konfusianisme sejalan dalam pandangan mereka tentang kebaikan bawaan manusia, tetapi berbeda dengan cara membawa kebaikan itu ke permukaan dan mengarahkan orang untuk bertindak dengan cara yang lebih baik, tidak mementingkan diri sendiri. Berikut ini adalah kata-kata bijak Lao Tse yang penuh makna tentang kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah sesuai dengan kenyataan. Biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Yang kedua adalah, jika Anda tidak mengubah arah, Anda mungkin akan berakhir di tempat di mana Anda sedang melangkah. Yang ketiga, keramah tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan. Keramah tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Keramah tamahan dalam memberi menciptakan kasih. Yang keempat, yaitu seorang pengembara yang baik tidak memiliki rencana dan tidak punya maksud untuk datang. Yang kelima, dicintai dengan begitu dalam oleh seseorang akan memberimu kekuatan, sedangkan mencintai seseorang dengan begitu dalam akan memberimu keberanian. Yang keenam adalah, saya mempunyai tiga hal untuk diajarkan: kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Ketiganya adalah harta karun terbesar Anda. Yang ketujuh adalah, seseorang yang bisa mengendalikan orang lain adalah orang yang kuat. Seseorang yang bisa mengendalikan diri sendiri adalah orang yang hebat. Yang kedelapan, yaitu ketika Anda sudah merasa puas dengan kesederhanaan Anda sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing dengan yang lainnya, maka semua orang akan menghargai Anda. Yang kesembilan adalah, memahami orang lain adalah kebijaksanaan. Memahami diri sendiri adalah pencerahan. Yang kesepuluh, yaitu jika ingin mengambil,
Anda harus memberi lebih dahulu. Inilah awal mula kecerdasan. Yang berikutnya yaitu untuk memimpin orang berjalan di samping mereka. Adapun pemimpin terbaik, orang-orang tidak memperhatikan keberadaan mereka. Terbaik berikutnya, orang-orang menghormati dan pujian. Selanjutnya, orang-orang takut. Dan berikutnya, orang-orang benci. Ketika pekerjaan terbaik pemimpin dilakukan, orang-orang berkata, "Kami melakukannya sendiri." Yang ke-12 yaitu, dia yang tahu orang lain adalah bijaksana. Dia yang tahu dirinya sendiri adalah tercerahkan. Yang ke-13 yaitu, orang sering tersandung kegagalan, manakala kesuksesan sudah di depan mata. Untuk menghadirinya, kita harus waspada, baik ketika memulai maupun akan mengakhiri pekerjaan. Yang ke-14 yaitu, jika kau ingin mengenalku, lihatlah ke dalam hatimu. Yang ke-15 adalah, mereka yang memiliki pengetahuan tidak memprediksi. Mereka yang memprediksi tidak memiliki pengetahuan. Selanjutnya adalah, hati hanya akan tentram jika selalu berbuat kebaikan terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu, jika saya melepaskan diri dari siapa diri saya menjadi apa yang mungkin bagi saya. Yang ke-18 yaitu, hanya orang yang memikirkan dirinya sendiri yang dapat dikatakan berharga dalam hidupnya, namun tidak bagi orang lain. Yang ke-19 yaitu, merasa puaslah dengan apa yang kita punya. Bersyukurlah dengan keadaan saat ini. Dengan begitu, Anda akan merasa cukup. Selanjutnya, mereka yang punya pengetahuan tidak banyak bicara. Mereka yang banyak berbicara tidak tahu apa-apa. Lalu, pandanglah dunia sebagai dirimu sendiri. Temukan iman pada segala sesuatu sebagaimana mestinya. Cinta dunia sebagai dirimu sendiri, maka kau akan bisa menyayangi segala sesuatu. Lalu, kebaikan di dunia menciptakan keyakinan. Kebaikan dalam berpikir menciptakan kehebatan. Kebaikan dalam memberi akan menciptakan cinta. Selanjutnya, jika Anda tidak mengubah arah, Anda mungkin berakhir di mana Anda sedang menuju. Yang selanjutnya adalah, kesehatan adalah hak milik yang paling berharga. Kepuasan adalah harta benda paling bernilai. Kepercayaan adalah kawan paling baik. Tak menjadi apa-apa adalah kegembiraan paling besar. Yang terakhir yaitu, sebuah awal yang baru seringkali tersamarkan sebagai akhir yang pedih.